Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Andi Rahim di channel YouTube saya Andi Rahim JE. Hari ini adalah hari Kamis, tepatnya di tanggal 25 Mei tahun 2023. Hari ini hari ke-11 ekskavator melakukan pekerjaannya. Atau lebih tepatnya hari ini adalah hari ke-8. Ekskavator dan operator melakukan proses pengupasan di empan tapi bangkung petak kedua bagian sebelah timur. Petak kedua bagian sebelah timur. Dan ini pekerjaannya sudah hampir selesai. Ini operator sudah menaikkan tanah dan sudah menyentuh pinggir pematang sebelah barat ini. Pinggir pematang sebelah barat. Ini tanahnya sudah menyentuh pinggir pematang sebelah barat di petak kedua. Hari ini adalah hari ke-8 ekskavator dan operator melakukan proses pengupasan di petak kedua empat tapi bangkung ini. Hari itu proses pengerjaan keseluruhan hari ini adalah hari ke-11 ekskavator dan operator bekerja di empat tapi bangkung. Oke, next kita lagi ya. Saya sekarang berada di pematang petak kedua sebelah paling selatan ini. Saya berada di pematang sebelah selatan petak bangkung petak kedua bagian timur ini. Ini posisi saya berada pas di sudut empang. Ini di sana sebelah barat, sini sebelah selatan, dan di sana adalah sebelah utara. Di sini sebelah timur. Ini bisa kita lihat dengan jelas pengerjaan atau yang sudah dikerjakan ekskavator dan operatornya ini sudah hampir selesai untuk proses pengupasan empat tapi bangkung petak kedua bagian timur. Dan ini ekskavator tepatnya berdiri ini berada di depan pematang sebelah bagian barat untuk petak kedua. Ini tanahnya sudah sampai di pinggir pematang atau depan pematang. Ini tanah yang dikupas. Jadi ekskavator ini berjalan ke bawah lagi untuk melakukan proses pengupasan sampai di titik bawah atau itu pematang sebelah utaranya untuk khusus petak kedua. Sekarang ini sudah jam hampir jam 12 atau lebih tepatnya sekarang jam 11 lewat 53 menit. Sebentar lagi operator atau dan ekskavator akan beristirahat karena sebentar lagi akan mencapai jam istirahat atau jam makan siang untuk operator. Jam 12 sekarang
Ini bisa kita lihat, itu operator sudah mulai menaikkan sedikit demi sedikit tanahnya ke atas pematang. Pematang sebelah barat, empat tepi bangkung, petak kedua. Ini tanahnya sudah mulai dinaikkan ke atas pematang ini, atau di atas pematang. Itu sudah mulai dinaikkan. Ini sepertinya ekskavator mau dinaikkan ke atas pematang. Kurang landasan ini. Hancurlah.
tambahan landasan 2 batang. Jam 4 lewat 40 menit atau hampir jam 5 sore. Ini eskavator dan operator masih terus bekerja untuk melakukan proses pengupasang petak kedua M4 tapi bangkum. Kemungkinan besok ini sudah selesai untuk petak kedua dikerjakan atau dikupas. Mungkin besok adalah hari terakhir dikerjakan. Ini proses pengupasannya, pengupasan tanah dasar empang. Ini adalah hari ke-8 dan HM ekskavator itu kira-kira sudah tembus sekitaran kurang lebih 75 jam. Mungkin ini sudah memakan 63 jam, ini 63 kurang lebih 60 jam ini untuk pengupasannya, untuk proses pengupasannya. Ini sudah memakan kira-kira 60 jam lebih dengan luas 2 hektar lebih. Do you want to stay the night? Ini sekarang sudah jam 4 lewat 21. Besok kita lanjut lagi ya. Masih ada yang belum kerja. Oke, teman-teman, untuk hari ini, hari ke-11 tanggal 25 Mei tahun 2023 ya, berakhir sampai di sini, atau untuk hari ini selesai saya memvideokan karena sebentar lagi eskavator dan operator juga akan beristirahat.
Jadi untuk hari ini hari ke-11 ya. Hari ke-11 ekskavator dan operator bekerja atau melakukan proses pengupasan di empat tapi bangkung bagian sebelah timur. Bagian sebelah timur petak kedua, ya. Jadi terima kasih ya teman-teman sudah menonton video full, menonton full video saya untuk hari ini atau episode hari ini, episode ke-11. Jadi mohon dimaafkan apabila ada salah kata-kata disengaja ataupun tidak disengaja, mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, untuk hari ini selesai dan besok insya Allah kita akan lanjut lagi. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, Andi Rahim JE. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.